Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel di bagian kapal, membahas look-look semuanya tentang kapal. Langsung aja teman-teman, kali ini saya mau mengganti injektor silinder nomor 4 sama 5. Pembakarannya kurang bagus, kita akan ganti dan kita lihat seperti apa sih injektor kapal itu. Ini dari atasnya tampak atas seperti ini. Yang ini. Ini dia pakai pendinginan air. Air tawar masuk keluar. Oke, kita buka seperti apa bentuknya. Seperti inilah injektor kapal teman-teman, panjang dia. Ini bahan bakarnya masuk, baru dikabutkan di sini di ruang bakar. Oke, kita ganti sama spare yang udah disediakan.
perabotan satu lagi. Ganti dengan yang baru. Hei, buat nomor 5 yang ini. Teman-teman, itulah cara pergantian injektor di mesin kapal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe yang baru bergabung.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.